tempat rosok-rosok di mana ya? Di rosok-rosok di sana, Mbak. Jauh apa dekat? Di tempat sampah itu. Oh, saya mau jual dos ini untuk beli beras 50. Rp50.000. Ya, ada. Masih punya uang toh? Punya. Enggak apa-apa. Bawa weh, Mbak. Masih kerja apa toh? Ya, ini ngambil sampah. Enggak apa-apa ini. Kalau beli berasnya di mana ya, Mas? Di depan pasar itu. Kalau diantarin bisa. Mas. Ayo, tanda. Mas, ini dosnya, Mas. Oh iya, ya nanti tanda bawa sekalian. Tak taruh sini aja ya. Enggak tanda. Iya, secukupnya. Dapat berapa kilo toh, Mas? 4. Oh, yang 12,5. Benar nih, Mas? Iya. Oke. Ya, gitu, Mbak. Mau diantar kemana? Udah, sini aja. Awas, hati-hati lo jatuh ya. Makasih ya, Mas. Iya. Udah, hati-hati. Makasih ya, Mas. Pak, Pak mau tanya, Pak, di rumah sakit Banyumanik di mana ya? Oh, sebelah perempatan itu, Mbak. Langsung keluar. Keluar ke kanan. Ke kanan, terus mikrolet. Lurus nanti turun. Mikrolet. Mikrolet. Yang jurusan apa, Pak? Ya itu mikrolet itu. Oh gitu. Oren. Oren. Pak, tadi saya lihat ada anak kerja sama Bapak, itu siapa ya? Ya itu orang minta tolong, minta bantuan. Minta tolong? Ya. Minta tolong apa, Pak? Kan buat beli beras atau apa, gitu kan saya kasihan. Itu tadi bawa kayak kardus-kardus itu apa, Pak? Itu untuk dijual. Untuk dijual? Kenapa Bapak mau nolong anak ya, tadi? Kan saya kasihan, saya dari usia 2 tahun kan udah ditinggal ibu. Gitu. Terus saya ikut nenek kan. Terus mulai itu kan saya kerja nyari duit gitu ya, buat kebutuhan saya.
gitu ya. Pak, ini kita dari tim Minta Tolong GTV mau bagi-bagi bahagia sama Bapak karena Bapak sudah membantu anak tadi dengan ikhlas. Oh, ini uangnya mau dibuat memperbaiki gerobak sama Bapak. Iya, ya, Pak, ya. Semoga bermanfaat buat Bapak, ya, Pak. Beli ban buat ini. Oh, gitu. Terus ini rencana selain untuk... Ya, buat beli beras sama buat beli ini telur. Oh gitu, selain untuk membenarkan gerobak, uangnya buat membeli telur sama beras sama. Di mana Pak belinya? Di pasar. Di pasar, ya. Depan pasar ya Pak ya? Saya antar boleh Pak? Iya, iya. Saya antar ya Pak ya? Ya, ini ditaruh sini aja. Oh ini mau ditaruh sini aja? Sama telur, Mbak. Sama telur. Jadi. Berarti 10 kilo. Bener. Gue baik loh, Mbak. Biasanya belinya berapa emang ya, Mas? Ya, 10 kilo, 10 kilo. Oh, biasanya beli. Nanti habis beli lagi. Pak, 227. Ibu doanya. Ini rumahnya kemana Mas? Dari. Mana? Oh deket. Ya. Yeah. Awas Mas di sini. Oh ini ya Mas. Oh. Assalamualaikum. Bu, Bu. Ini tolong. Nek. Kita dari tim Minta Tolong GTV bagi-bagi bahagia sama keluarga nenek. Iya. Buat sepuh lho. Nenek usianya berapa, Nek? Sudah 70 lewat ya. Sudah 70 lewat. 76. Ini Mas siapa? Eka. Mas Eka. Butuh. Oh cucu, nenek yang ngurus Mas Eka dari kecil, dari kecil ya. Ibu, ibunya sudah kemana? Meninggal. Ibu sudah meninggal. Kalau bapak? Gak tahu nikah lagi. Bapak nikah lagi. Jadi Mas Eka udah dari kecil ditinggal sama bapak sama ibu ya Mas ya. Ibu meninggal tahun berapa Mas? 82. Tahun 82, jadi udah lama banget ya Mas ya.
masih ikut kecil loh, ikut aku. Saya usia 2 tahun. Haji Ngupeni ini saya dari kecil. Tapi dulu masih sering menafkahi enggak dulu? Ya kalau sering sih, cuma terus habis itu. Habis menikah sudah enggak pernah menafkahi lagi. Kalau memang mau kesini ya, saya enggak apa-apa gitu kan. Ibaratnya udah lama sekali enggak nengokin saya. Ya Pak, kesini saya kangen. Tadi ya pulang ke Banyumane. Nenek udah sepuh, tengokin nenek. Kasihan ini. Jadi ini ikut dari kecil aku gendong-gendong itu ya. Masih kecil kok. Oh gitu. Ini Mas Eka dapat rezeki, Bu. Terima kasih semuanya. Tadi Mas Eka sudah beli ini beras. Terima kasih. Terima kasih sama Tuhan, Bu. Ya, terima kasih. Rezeki datang ya. Iya. Alhamdulillah, Mbak. Puji syukur yang di atas. Ya. Gimana perasaan ya, Mas, setelah ini sama nenek, harapannya ke depannya? Ya, bahagia, Mbak. Saya pamit ya, Nek. Ya, iya, sama-sama. Mas, semoga bermanfaat ya, Mas, ya. Nama saya Kriska Ferdian, usia 38 tahun. Pekerjaannya ngambil sampah. Kriska Ferdian, pria berusia 38 tahun ini mengajak kita untuk tidak mengeluh dan menyesal dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Dengan dorongan dan semangat dari pamannya, ia menekuni pekerjaan sebagai seorang tukang sampah. Bukan sebuah pekerjaan yang biasa. Nampak sederhana, namun membutuhkan kerja keras dan tanggung jawab besar yang membawa manfaat bagi orang lain. Profesi yang sering direndahkan dan dianggap remeh, namun sesungguhnya sangat dibutuhkan. Saya merasa berguna untuk banyak orang, karena saya kan ngambil sampah ini. Saya nggak merasa malu, saya buang sampah ini karena penghasilan saya kan ngambil sampah ini. Sejak kecil, Rizka dirawat oleh neneknya. Ia sudah terbiasa ditinggal oleh orang tuanya. Walaupun demikian, ia masih setia pada harapan kecilnya agar ayahnya mau pulang melihatnya dan tidak malu dengan keadaannya. Ya Pak, kesini saya kangen. Tadi ya, pulang ke Banyumane. Nenek udah sepuh. Tengokin nenek. Tubuh yang memiliki keterbatasan tak membuatnya menjadi pribadi yang mudah menyerah dan putus asa. Dengan kebaikan hatinya, ia menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan. Hari ini, dua orang penolong sejati kita, Rizka Ferdian dan Ibu Mika, mengajak kita untuk tekun dan setia dalam setiap hal. Tuhan tidak akan memberikan tanggung jawab besar pada kita bila tanggung jawab yang kecil tak mampu kita jalankan. Dan Tuhan akan selalu memberikan berkah untuk setiap perbuatan baik yang kita lakukan, sekecil apapun itu. Dan teruslah menjadi pribadi yang membagikan kebaikan kepada setiap orang yang datang minta tolong.